kita punya informasi nih bagaimana membedakan materai palsu dengan materai asli. Selain memperhatikan bentuk, tentu saja pemirsa ada beberapa perbedaan antara materai palsu dan asli. Salah satunya pada nomor seri yang tertera pada materai. Teknologi cetak dari Peruri juga menjadikan angka 6.000 dan 10.000 pada materai terasa kasar jika diraba. Soal harga juga bisa menjadi tolok ukur bagi kita untuk curiga apakah materai yang hendak kita beli adalah asli atau palsu. Biasanya materai yang dijual dengan harga yang sangat miring adalah materai palsu. Perlu juga diteliti nomor seri di setiap materai yang dibeli apakah berbeda atau tidak. Materai palsu kerap tidak memiliki nomor seri yang mencukupi dan sama di setiap cetakan.